What's up, Bobo Galaxy and Choki Choki fans? Apa khabar? Hari ni macam biasa, Abang Kamen nak unbox Choki Choki Bobo Galaxy Power Sphere Part 4. Sebelum tu, Abang Kamen nak beritahu yang Choki Choki Malaysia sedang mengadakan kempen jom kumpul dan tebus, iaitu adik-adik perlu buat beli coki-coki banyak-banyak, tak kisahlah yang terbaru Boboiboy Galaxy Power Sphere ataupun Boboiboy kuasa 7 untuk dapatkan banyak kad Boboiboy Galaxy AR ataupun kad kuasa 7 Hexagon ni. Ha, adik-adik kumpul dan ikut point ya untuk dapatkan barangan menarik seperti ha Strap on Watch. Ha, adik-adik boleh tengok ah, abang sudah review jam Strap on Watch ni di video-video lepas. Abang akan sediakan link di bawah. Ha, untuk ketahui tempat-tempat penerusan, adik-adik boleh layari page Facebook Choki Choki Malaysia. Ha, kat situ dia akan beritahu kat mana nak tebus dan juga adik-adik boleh tebus melalui post. Dan jangan risau, kad akan dipulangkan. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok dia punya kotak. Choki Choki Choco Bear, percuma ratusan kad mainan Tazos AR. Okey, kad Tazos AR ni hanya di Indonesia di mana kad mereka berbentuk hexagon. Tapi di Malaysia, kad Boba Galaxy berbentuk segi empat. Itulah bezanya Malaysia dan Indonesia. Okey, kita tengok tepi pula. Boba Galaxy Power Spheres, percuma 3 kad mainan Tazos AR untuk pembelian satu paket. Okey, satu paket kalau kita beli, kita akan dapat 3 kad AR ya, ataupun satu kad special. Ha, apa kad special? Boleh tengok video-video apa yang lepas, iaitu apa pernah dapat kad special Glow in the Dark dan juga satu lagi adalah Glitter. Wow. Dan tak tahulah apa lagi kad special yang Choki-Choki sediakan untuk kita. Ha, kita tengok nanti. Okey, side belakang, okey sama ya. Ha, ini nampak macam mana dia scan. Kita kena scan. Ha, ataupun dalam bahasa Melayu, imbas. Adik-adik boleh dapatkan Choki-Choki box ni di mana-mana pasaraya ataupun kedai-kedai runcit yang berdekatan, dan harganya berbeza ikut pasaraya dan kedai runcit itu jual ya. Okey, jom kita unbox. Okey, gunakan gunting secara berhemah ataupun yang terbaik suruh ibu bapa saja yang buka, kerana gunting sangat tajam dan bahaya. Dan jangan adik-adik sesekali main gunting ya, tak elok. Baik main kad Boba Galaxy saja. Okey. Ooh, nice. Macam biasa, kotak kita recycle. Okey. Satu kotak ada 12 paket ya. Ha. Dan satu paket mengandungi 3 kad ataupun satu kad yang special. Okey, open here. Kita buka. Ha. Wow. Satu, dua. Okey. Ketat. Okey, forward please. Abang Kamen dah buka dan susun. Jom kira berapa paket semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, 12 paket ya. Macam Kamen cakap, satu kotak ada 12 paket coki-coki dan satu paket tu akan ada 3 kad AR ataupun satu kad special AR. Jom, harap-harap dapat semua kad special. Okey, paket yang pertama. Okey, harap dapat kad yang special. Kad yang pertama. Okey, Boboiboy common dah dapat. Mak. Ijojo common dah dapat juga. Dan kad yang terakhir. Come on. Alah, Boboiboy win common. Okey, paket utama tak apa, jangan risau. Dah dapat. Okey. Chichiko common dah dapat.
Boboiboy unique. Nggak dapat. Dan yang terakhir, alah, Captain Kaizo, come on, dah dapat. Oh, permulaan yang tak baik, dah 2 paket, tapi dapat kad baru. Paket yang ketiga. Hei, satu kad. Adakah? Apa ni? Wow, hologram, 3D hologram. Wow, kad spesial yang terbaru, kad 3D hologram. Nice, sampai belakang dia pun 3D ya. Kalau ada dia tengok. Terbaik, 3D hologram. Dan kad itu adalah kereta kad baru Fang. Dan epic. Wow, memang epic betul, 3D hologram eh. Mungkin di dalam kamera tak begitu jelas sangat dia punya ke 3D-an, tapi kalau tengok di depan, di depan mata, wow, terbaik ya. Macam Fang tu terkeluar daripada gambar, daripada kad. Nice Fang. Terbaik. Kita dah ada glow in the dark, kita ada glitter, dan yang terbaru, 3D hologram. Terbaik. Okay, next packet. Yeah. Alamak, 3 kad. Ingat kena dapat lagi hologram. Kata Kaizo, common dah dapat. Boboiboy rare dah dapat. Dan yang ketiga, Borara common dah dapat juga. Okay. Oh, abang dah nampak kereta kad. Malangnya bukan kad special, kad biasa saja. Dah dapat. Okay, dah dapat juga. Dan dah dapat. Alamak. Okay, 3 kad eh. Bukan kad special. Oh, dah dapat. Dah dapat. Dan dah dapat. Okay, seterusnya. Oh. Okay. Okay, Chichiko unique dah dapat. Boboiboy win unique dah dapat juga. Dan yang terakhir, tolonglah kad terbaru. Wow, Boboiboy lightning unique. Ni tak dapat lagi ya. Nice. Dia buat macam dab lah. Wow, Boboiboy lightning atau Boboiboy petir unique. Tak dapat lagi. Nice. Kad terbaru kita. Okay, next. Apa kad? Tebal eh. Adakah? Oh, 3 kad. Tidak. Harapan palsu. Alah, kad sama. Dah dapat. Dan juga dah dapat. Okay. Okay, 3 kad. Gopal rare dah dapat. Adudu unique dah dapat. Dan kad yang terakhir, Boboiboy lightning rare dah kita dapat. Alamak, setakat ni terbaik semua kereta kad. Dan satu kad holographic. Mana dia? Ni dia. Kad dia pun tebal ya, daripada asal, daripada biasa. Dan kita tinggal lagi 3 paket. Tolonglah, special card, special card. Oh, 3 card. Ni card terbaru, walaupun bukan kereta card. Power up
Bogogo kan. Ha, speed tambah. Speed tambah, XP pun tambah. Fuh, for all character. Nice, walaupun muka character card, power up card. Kedua. Okay, bawa lightning common dah dapat. Dan yang terakhir, Gopal common dah dapat juga. Okay. Eh, dapat ke tak dapat ni? Tak ingat lah, nanti kita tengok balik. Okay, paket kedua. Banyak kad sangat, abang terlupa dah. Okay, kad biasa. Wow, kad terbaru. Boy, motor, vehicle card. Cannot be blocked, unique. Ooh, terbaik, kad vehicle. Boy. Ooh, terbaik. Kedua, alah, Captain Sparrow unique dah dapat. Dan yang ketiga, Chichiko unique. Paket yang terakhir, tolonglah. Yeah! Wow! Cut 3D hologram lagi. Wow, memang terbaik ya. Dan cutnya adalah Fang terbaik. Nice. 3D hologram. Cut 3D hologram Fang terbaik. Terbaiklah. Dalam 3D hologram batu terbaik batu. Kalau kita bandingkan dengan yang kat tadi, Fang juga epic dan terbaik. Yeah, let's recap. Kita tengok balik semua kad yang telah kita dapat tadi. Nice. Inilah kad yang telah kita dapat. Memang banyak ah kad AR, character card terbaik. Banyak betul untuk giveaway. Nantikan giveaway. Dan card yang terbaru kita iaitu Boboiboy Lightning, iaitu unique. Kemudian kita ada Gopal lah, abang cik rupanya tak dapat lagi. Common. Okay, Gopal common card terbaru kita. Dan ini walaupun bukan kad dekat, power up card terbaru Bagogo. Nice. Dan juga kita ada sini vehicle card Boboiboy motor. Nice, unik betul. Dan kad yang terhebat kita kali ini, dua special card, iaitu Fang kedua-duanya. Satu epic dan satu terbaik. Dan dua 3D hologram. Nice ah. Wow. Kita dah ada glow in the dark, kita dah ada glitter, dan yang terakhir, dan kemungkinan terakhir, aku tak tahu, mungkin ada special card lain-lain lagi, adalah 3D hologram. Terbaiklah. Sampai ke belakang, glitter dengan glow in the dark pun tak ada belakang macam ni. Memang terbaik lah. Jadi adik-adik kena beli cuki-cuki banyak-banyak dan dapatkan kad 3D hologram. Okey, jom kita tengok dia punya AR. Okey guys, kad yang pertama kita iaitu kad special, itu 3D hologram. Okey, kita tengok. Fang. Memang terbaik. Sungguh kacak ya. Tak boleh. Okey. Kita tekan mula bermain. Okey, kita pilih AR ya. Lawan dengan Borara. Okey, kena gerakkan phone untuk mengelak. Mana dia? Okey, serang. Oh, you win. Sekejap ke? Buat betul, Fang. Okey, kad kedua kita adalah
Bam bam bam. Okay, sebab apa abang guna Bomboy? Sebab abang nak guna kad ini. Oh, kad vehicle berjaya diimbas ataupun di scan ya. Kemudian abang nak tambah juga kad Pagogo. Okay, power up speed dan experience rate. Tak balik. Kemudian mula bermain. Okey, kita pilih bukan AR ya. Okey, Bomboy. Okey, jom kita tengok serang. Kuat ah. Tangkis untuk blok. Dan kita nak try, nampak tu? Atas kanan ada kad vehicle. Kita tengok macam mana kad vehicle ni. Dia naik motor lah. Dia langgar. Wow, terbaik. Sekali lagi, vehicle. Alamak, mana vehicle dia? Alamak. Oh, kena serang. Okey, sekali lagi, vehicle. Alamak, sekali je. Ha, tu dia. Okay. Kita tengok vehicle. Serang. Terbaik. Okay. Sekali lagi vehicle. Okay. Dan mungkin serangan terakhir. Ya, langgar dia. Yeay, you win. Okay guys, macam mana dengan video kali ini? Terbaik kan? Kat Bomboy Galaxy AR daripada Coki. Beli Coki banyak-banyak untuk dapatkan kad Bomboy Galaxy AR ni. Dan terutamanya yang terbaru kita iaitu kad 3D Hologram. Menarik kan kad 3D Hologram ni? Jadi adik perlu beli banyak-banyak Coki-Coki untuk mendapat lebih peluang yang tinggi untuk mendapatkan kad special ni. Okey, macam biasa kalau adik-adik suka video ni, tolong like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook, comment section dan juga IG abang di Azrofiz. Di next video abang ada satu lagi kotak Coki-Coki. Dan ini mungkin kotak yang terakhir ya untuk Bomboy Galaxy Power Sphere. Mungkin lah yang terakhir ataupun mungkin abang akan ada lagi. Dan lepas video ni abang akan adakan giveaway. Terbaik. Abang akan tunjuk seperti yang dijanjikan, tunjuk ke semua kad AR di app dan juga bagi giveaway. So nantikan ya.